Rabu 2 Oktober merupakan tahap penyampaian visi misi dan program kerja 5 bakal calon rektor Universitas Jambi. Pada hari yang sama setelah penyampaian, puluhan anggota senat menyuarakan pilihannya pada salah satu bacarek yang akan ditetapkan menjadi calon rektor. Pada pemilihan tersebut, Profesor Joni Najuan yang merupakan calon petahana unggul telak pada pemilihan suara senat. Setelah penyampaian visi misi dan program kerja oleh 5 bakal calon rektor Universitas Jambi, pada hari yang sama, yakni Rabu 2 Oktober 2019 kira pukul 5 sore, dilakukan pengerucutan dengan menetapkan 3 calon rektor Universitas Jambi. Diketahui penyampaian visi-misi dan program kerja oleh 5 bakal calon rektor di hadapan 56 anggota senat Universitas Jambi merupakan tahap penguatan ide dan gagasan untuk membawa dan membangun Universitas Jambi lebih baik. Bakal calon rektor yang terdiri dari 5 orang diisi oleh calon petahana rektor Universitas Jambi Profesor Joni Najuan, Profesor Sutrisno, Profesor Haryadi, Profesor Elita Rahmi dan Dr. Sahuri. Pada penetapan calon rektor, perolehan suara masing-masing bakal calon rektor, yakni bacarek nomor urut 1, Dr. Sahuri memperoleh 10 suara anggota senat. Bacarek nomor urut 2, Profesor Elita Rahmi memperoleh 2 suara anggota senat. Bacarek nomor urut 3, Profesor Sutrisno memperoleh 7 suara anggota senat. Bacarek nomor urut 4, Profesor Joni Najuan unggul telak dengan perolehan 30 suara anggota senat. Dan bacarek nomor urut 5, Profesor Haryadi memperoleh 7 suara anggota senat. Pada perolehan masing-masing suara oleh 56 anggota senat Universitas Jambi, 2 bacarek atas nama Profesor Sutrisno dan Profesor Haryadi meraih jumlah suara yang sama. Untuk itu kembali digelar pemilihan lanjutan antara keduanya dan hasil yang diperoleh yakni Profesor Sutrisno meraih 41 suara, sementara Profesor Haryadi hanya meraih 13 suara anggota senat. Atas perolehan suara anggota senat tersebut, selanjutnya 3 besar bacarek dengan perolehan suara tertinggi memasuki tahapan berikutnya, yakni menjadi calon rektor masa jabatan tahun 2020 hingga 2024. 3 besar nama calon rektor Universitas Jambi, yakni nomor 1 dengan perolehan suara unggul telak, yakni Profesor Joni Najuan, nomor urut 2 Dr. Sahuri, dan nomor urut 3 calon rektor Universitas Jambi, yakni Profesor Sutrisno. Tim Liputan JEK TV melaporkan.